Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marda Channel, channel yang membahas seputar toko sembako. Di video kali ini kita akan membahas strategi sukses membuka toko sembako. Nah, kamu juga dapat menerapkan strategi penjualan atau promosi guna menarik perhatian banyak pelanggan. Misalnya, pada awal pembukaan toko sembako Anda, kamu dapat menerapkan harga terjangkau supaya mendapatkan pelanggan tetap. Selain itu, baru kamu dapat menerapkan harga langganan bagi mereka yang selalu datang kembali untuk belanja di toko sembako Anda. Tidak masalah jika kamu di awal mendapatkan untung kecil dengan mengutamakan kepuasan para pelanggan terlebih dahulu. Nah, untuk kedepannya, seiring berjalannya waktu, pembeli akan terus berdatangan sehingga keuntungan yang akan kamu peroleh juga akan semakin besar, bahkan keuntungan tersebut dapat menjadi lebih stabil daripada kamu harus memasang harga tinggi demi mendapatkan keuntungan besar, namun pembeli akan datang hanya sekali saja. Dulu ngomongnya mah di net gak jadi diundur, terus pas tanggal 25 satu minggu ngeperai mas. Diundur apa sih? Satu minggu nak libur. Lihat. Anggo kontrak tuh sih jadi karyawan kayak kan? Iya, 1 tahun mana kan kontrak kami. Kalau mana kan karyawan lah kecuali bisa bertahun-tahun. Jadi bisa 10 bulan. Anu mani perpanjang mani. Daftar maning. Tapi 10 bulan pembunan karyawan kontrak kok oli duit. Oh. Segaji ke nyungku. 37 mun padatan kontrak. Karena 5 juta. Lagi 100 deh, berarti 5 juta. Berarti 49. Ya berarti ya. Mah, lu cokot deh bandi jadah di haji. Apa ini? Ibu lah lila, cendar kembar haji. Ya lu sekadar berjaga. Ibarat mah dia lamunan wis abis kontrak punya koli duit. Enak kan ya? Lamunan mara karo gaji, sampai 8 juta karo gaji. Kamu gaji 5 juta, beda 7, 8 lebih. Tadi batu udah beli, jadi kon mau li duit karena kan kontrak. Ini serong tahun ke bulan sangat kok, abis kontrak manis. Thank you.
Mama suai karena buku mau terpecah dong gigi. Udah orang tahu. Nah kenangan nih. Eh. Coba itu dong ya. Buka tanah sing ruwih. Kayak yang Arab gaji ya gede. Sebenarnya aku beli gulung, beli ngelembur, ngelembur. Bulan minggu mah. Beli ngelembur 56, 1 juta. Asik. Anak 5 kue ya? Berarti minus 100 sedikit. 100. Nah, dari bayar admin. Kira. 20.000. Ya. Sip. Pas ya, duitnya ya. Iya. Ibu kartu. Kok. Oh. Tahu sih kalau kita. Udah jadi kayak gini, makan ya wis, makan yang mentah wis, ya lo mau buat. Hari mereka masih kita harus menang. Halo teman-teman, terima kasih yang telah menonton channel ini. Tadi ada pelanggan yang mengambil uang. Jadi banyak terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kelancaran usahanya dan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.